Jangan pernah teman-teman lanjutkan langkah kaki anda kalau anda niatnya kemaksiatan. Stop di situ. Kata Nabi SAW. Inna malam. Lebih niat. Semua orang sesuai dengan niatnya. Maka usahakan semua yang kita ingin aktivitaskan pada hari itu adalah kebaikan. Dan kebaikan yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang lain. Walaupun baik di seluruh mata manusia, tapi kalau di mata Allah SWT buruk jangan. Anda mau transaksi haram, Anda mau apa saja, apa saja niatnya berhentikan. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang bernazar taat kepada Allah lakukan. Dan siapa yang bernazar maksiat kepada Allah batalkan. Batalkan. Ya. Karena maksiat itu teman-teman seperti racun. Anda minum sedikit atau banyak bisa mematikan buat Anda. Dan kalaupun Anda minum cuma setetes racun, sebenarnya dia bisa disterilkan misalnya dengan susu misalnya. Tapi nggak cukup dengan setes susu. Harus dengan mungkin segentong susu baru bisa mengalahkan setes racun itu. Masa itu tuh bahaya sekali. Oleh karena itu kalau keluar rumah teman-teman niatnya baik. Niat silaturahim keluarga, niat membantu orang, niat mencari rezeki yang halal. ya e, Niat menjalin uhuwah, niat kegiatan sosial, apalah ya niat sholat berjamaah di masjid. Niat apalah jenguk orang sakit, banyak kebaikan-kebaikan. Kapan berbawa ke tentu tutup? Enggak usah. Ya, karena bisa saja Anda lakukan, ternyata Allah tutup hidup Anda dengan itu. Semoga Allah jaga kita, tentu.